Come on. Oh. Playing with the flowers. Jadi Prime Ministernya England beberapa hari yang lalu udah ngizinin masyarakat Inggris untuk boleh keluar rumah, tapi harus tetap maintain social distance, jadi 2 meter jaraknya. Do you have to wear mask as well? They haven't enforced it. Okay. So nggak diharuskan untuk pakai masker, tapi kalau perlu ya pakai berarti. Okay guys, ikutan yuk kita hari ini ke Glastonbury tour. Welcome back to my channel. Hari ini kita mau ngabeberit guys, ngabeberit ke Glastonbury. Situ ada bukit yang namanya Tor. Lagi main sendiri guys. Yuk, hari ini tuh mataharinya tuh lumayan panas. Tapi nggak tahu sih ntar di Bukit Tornya itu bakalan panas juga atau enggak atau dingin. Itu tuh bukitnya datang dari sini. Kita udah nyampe sekitaran Glastonbury. Yeah, I can see the tour up there. Bukitnya yang akan kita datangin. Okay guys, ini udah nyampe di belokan yang pertama. Di sini tuh banyak kayak gini guys, bed and breakfast gini. Jadi kayak motel-motel kecil. Parkirannya penuh guys, nggak ada parkiran sih sebenarnya, cuma parkir di pinggir jalan doang. Tapi ini penuh banget. Super whip ice cream. Ramai guys hari ini. Kita udah nyampe. Beautiful view.
No, daddy have to hold Zach. Be careful. You okay? You're right, darling. His ears are cold. Bisa kita pakaiin pegangan itu guys di belakang supaya aman, jadi Zack-nya nggak jatuh, harapannya begitu, karena dia kepengen kemana-mana sendiri, nggak mau dipegang, jadi mau nggak mau abahnya harus meganginnya seperti itu. One more, is that good? Okay. Guys, Zack nggak mau ke atas tadi, mungkin terlalu windy, terlalu banyak angin. Jadi sekarang Zack-nya ngajak kita balik, kembali ke mobil. Well, maybe next time kita naik ke atas ya guys. Thank you so much buat yang udah nonton hari ini. Until next time, makasih udah nonton. Come on, let's go home. Good boy. Donation box, guys. Sebelahnya. Zack, are you driving? Yeah. Here's my dummy. Mr. Reese is in the front back. Look. Okay. Otherwise, he's gonna kick off.